Hasil jualan makanan ketika bergelar penuntut digunakan Abdul Hafiz Faizal Abdul Rahman, 26 tahun satu masa dahulu untuk menjalankan perkhidmatan rawatan fisioterapi dari rumah ke rumah. Namun, pemegang diploma fisioterapi Kolej Universiti KPJ Healthcare ini boleh berbangga dengan pencapaian memiliki pusat rawatan fisioterapi sendiri dengan 10 kaki tangan. Abdul Hafiz juga merupakan seorang ahli fisioterapi untuk pasukan bola sepak Johor Darul Ta'zim, JDT. Katanya, modal awal RM3,000 pada 2014 digunakan untuk membeli peralatan seperti ultrasound, tens dan hotpad. Tambahnya, kebiasaannya seseorang pesakit akan kembali pulih dalam masa 3 bulan selepas menjalani rawatan. Sebagai seorang fisioterapi yang bagus, kita tak boleh letak duration. Okey, contohnya encik akan baik dalam masa 3 bulan, itulah janji saya. Saya tak boleh janjikan macam tu. So sebagai seorang fisioterapi yang terbaik ataupun bagus, kami boleh menjanjikan penghimatan yang terbaik di mana kita memberikan moral support, memberikan semangat, dan kita membuatkan rawatan yang betul agar dia dapat kembali semula dapatkan aktiviti daily life dia. So saya tak boleh menjanjikan. Tapi jika kita terus maintain, kita terus buat fisioterapi ini, insya-Allah kita dapat bantu orang tu daripada dia sakit menjadi lebih baik daripada sebelum ni. Dalam pada itu, atlet judo Muhammad Fakhrul Izzat Afandi memberitahu dia hampir-hampir melakukan pembendahan lutut akibat kecederaan sebelum mendapatkan rawatan khas di pusat berkenaan. Sakit ni saya mula injek sebenarnya awal tahun. Tapi bulan 9 tu paling teruk, lepas habis fight MMA saya terus buat rawatan intensif lah, 2 minggu straight. Dan dijangka sepatutnya awal tahun depan sepatutnya saya baru boleh kembali aktif dengan saya punya game saya. Tapi dengan rawatan yang saya buat sekarang, hampir setiap hari saya pergi. Sekarang bulan 12, maknanya kira 2 bulan lebih jugalah saya dah boleh kembali aktif. Kata Abdul Hafiz, antara rawatan yang ditawarkan adalah kepala pesakit tulang belakang, strok, trauma kerana kecederaan akibat kemalangan, sakit lutut, sakit tua serta terkini sedut kehak bayi. Jika dahulu ujarnya pusat berkenaan hanya memiliki 2 katil, namun kini ia bertambah kepada 6 katil termasuk satu bilik khas membuang kehak bayi. Abdul Hafiz turut menyimpan hasrat untuk membuka pusat fisioterapi di pinggir bandar untuk membantu mereka yang kurang berkemampuan bagi mendapatkan rawatan tersebut tanpa sebarang bayaran.